Assalamualaikum guys. Inilah keadaan Masjid Nabawi saat ini. Cukup sepi ya. Ini subuh ini sholat berjamaah. Cukup banyak yang kosong. Biasanya di sini ramai dipenuhi jemaah. Karena kali ini cukup sedikit banget. Karena ketakutan virus corona dan juga pemerintah dari Arab Saudi untuk melarang tidak keluar rumah, dan banyak masjid-masjid juga yang ditutup. Biasanya di sini Masjid Nabawi ramai sekali, orang-orang pada sholat berjamaah, namun sekarang ini minggu-minggu ini cukup lumayan sedikit ya sholat berjamaah nih. Banyak sahab-sahab yang kosong. Nah ini guys, ini saya di dekat raudhahnya ya. Jadi saat ini karena gak bisa masuk ya ke dalam, jadi saya hanya bisa dari luar saja. Dan saya memberitahukan kepada teman-teman semua bagi yang berada dari luar kota, misalkan contohnya dari Jeddah ataupun dari Mekah yang berjarak ke sini, untuk saat ini raudhah ditutup dulu ya, sementara tutup dulu sementara waktu. Mungkin nanti kalau waktunya sudah sampai yang ditentukan, mungkin akan secepatnya dibuka kembali seperti biasa. Jadi saat ini kita mau masuk. Sebenarnya saya pun pengen masuk ke dalam, namun berhubung tidak bisa ya, tidak dibolehkan. Jadi kita hanya di luarnya saja gitu. Dan berjamaah pun sholat saat ini makin sedikit banget gitu ya. Sedikit, sepi banget. Karena kan masjid-masjid kecil gitu kan, untuk sholat berjamaah pun sekarang hanya azan saja, selesai azan langsung ditutup lagi gitu kan, untuk lebih baiknya untuk di rumah gitu kan, karena dari pemerintah pun menghimbau untuk tidak keluar rumah gitu kan. Oke, dan nantikan untuk selanjutnya kita bagian video di luarnya ya. Halo guys, ini suasana di luarnya. Cukup sepi banget ya sekarang karena itu menaranya. Oke. Di sini. Dan ini WC-nya juga, air tempat minum ditutup. Oke. Dan semua di luar juga. Ini cukup sedikit orangnya. Barusan juga yang sholat berjamaah sangat sedikit banget, tidak seperti biasanya. Ini yang sholat juga cukup sedikit banget di luar. Keadaan di luar ini cukup kosong. Cukup kosong. Karena sekarang pemerintahan dari Arab Saudi juga menyuruh untuk menghimbau tidak berkeliaran di luar ya, untuk lebih baik di rumah. Karena sekolah-sekolahan juga pada diliburkan. Juga yang bekerja di pemerintahan. Ini guys cukup sepi banget. Nah di sini tuh kan gak ada jemaah, gak ada orang, ada yang cuman sedikit. Biasanya kan kalau setiap hari jemaah Indo di sini pagi-pagi, di sini berderet penuh banget ya guys. Ini pintu berapa? Ini pintu 18. Cukup sepi. Karena sekarang semua ditutup, jemaah-jemaahnya juga
untuk seluruh dunia ditutup, tidak hanya Indonesia dan juga pokoknya semuanya. Nah, gini guys. Dan oke guys, di halaman depan pun ini sama ya. Sepi banget. Sama, gak ada ini orang jemaahnya ditutup. Ini ada cuman sedikit ya. Karena tidak bisa ya, orang-orang gak pada keluar, pada di rumah karena dihimbau untuk lebih baik diam di rumah gitu. Ini sepi juga ya. Sepi banget guys. Hotel-hotel sepi. Nah ini guys, untuk tampak depannya di sini pintu bab salam ya. Di sini arah bab salam sana. Cukup sepi juga, gak ada jemaah, gak ada orang ya. Ini guys, sepi banget.